Oke, lanjut lagi di Oni guys. Dan sebelumnya kita udah bikin farming dari pip. Guys, udah gue bikin jadi dua lantai kayak gini. Tapi sayang banget ya, ketika gue pengen lanjutin ke sini, karena suhunya itu udah hampir minus 30, pipnya malah nggak tahan, dia bisa meninggal. Makanya sekarang untuk pipnya gue taruh di luar nih. Sekarang aku udah punya dua ya, karena kemarin dia bertelur guys. Nah, ada satu lagi telur nih yang siap kita pakai nanti. Jadi gitu, yang ini bakal gue lanjutin nanti. Kita bakal lanjut ke project kemarin ya. Still, teman-teman, ini udah 1500. Artinya kita udah bisa nih. Udah bisa bikin aqua tuner tuh, yang dari steel. Kayaknya lokasi dari AC-nya kita bakal taruh di bawah sini guys. Aku udah bersihin ya. Kita langsung aja kali. Langsung aja nih, aqua tunernya mungkin di tengah guys. Tapi jangan mepet banget ya. Nih, kita kasih dua jarak mungkin untuk si duplikannya gerak gitu. Ini dia teman-teman, setup aqua tunernya. Ini pipanya ya. Udah gua kasih automation untuk yang mengecek suhu. Jadi nanti kita masukin etanol ya kayaknya guys. Karena kenapa? Pilihannya tuh cuma ada polluted water. Dia hanya bisa didinginkan sampai minus 20. Kemudian air. Air cuma sampai 0 ya. 0 derajat udah jadi es. Ya mau gak mau nih, kita pakai etanol ya. Yang paling bagus nih, minus 114. Nanti kita masukin sini, makanya di sensor suhu ini gua setting ke minus 40. Kita dinginkan sampai minus 40 ya intinya. Setelah itu kita alirkan ke base menggunakan pipa cooling yang ini guys. Tinggal pas terakhir teman-teman, gua nunggu research steam turbine. Masih progress teman-teman, nih masih progress oleh si Jin-nya. Udah 18/20 guys, sambil nunggu ini bentar lagi lah ya. Kita mulai masukin ini yuk. Masukin etanolnya dari pipa yang paling deket. Nah dari sini bisa nih. Kita nyomot pipa ini atau ke bawah ya. Sebentar. Kita lihat dulu. Oh pakai ini aja guys. Pakai mesin ini aja cuy. Nah pipanya kan set-set. Tuh ini tinggal gua tarik ke kanan gini guys. Ini gue potong. Kita tinggal nyalain mesin ini. Dan kita matikan dulu sensornya ya. Tuh, kita akan mulai isi etanol. Sebanyak apa ya? Sepenuh sih, harus penuh ya. Ya harus penuh guys, sepenuh pipa ini, pipa cooling ini. Tuh, udah mulai masuk tuh. Jalan nggak bypassnya guys? Atau dia masuk ke aqua tuner dulu ya? Atau gue bikin manual ya untuk jaga-jaga ya? Untuk jaga-jaga gue taruh satu lagi pipa di situ. Atau di sini ada jalur yang kebalik? Enggak kok, bener kok. Bener ya? Bener guys. Nggak ada yang salah kok. Ya udah, ini bisa nih. Bisa dikonekin ya. Untuk bikin bypass. Oh iya, kenapa dia nggak jalan? Gue tahu. Yang ini kita putusin ya. Betul guys. Harusnya kalau ini udah dikonekin dia bisa ke bypass. Aman. Ya udah tunggu yuk. Udah belum? Oh, udah guys. Kita langsung eksekusi nih. Aku bakal hancurin ini juga ya, udah kepenuhan ternyata ya. Oke, okay, thank you. Ini tangganya biarin aja nggak apa-apa. Kita akan bikin setup steam turbinnya. Itu di mana ya? Power ya? Yang mana dia memerlukan plastik dan refined metal, teman-teman. Makanya di episode sebelum-sebelumnya ya, gue bilang kita harus nyari plastik. Oke. Okay. Project ini cukup panjang sambil bikin ya. Sambil bikin refined metalnya. Pakai apa ya? Pakai copper aja atau iron? Iron terlalu panas, copper aja deh. Bikin 10. Kita akan mulai kirim satu orang, teman-teman. Ke sini ya. Kirim siapa? Kita cek dulu skillnya dong. Atau ambil lagi guys. Bener juga nih, ambil lagi ya. Gak apa-apa loh, ini untuk dikirim ke sebelah nih. Ambil creativity cuisine. Nah ini aja guys, construction machinery. Creativity decor. Oke, kita ambil si Max. Max akan langsung kita kirim guys ke sebelah. Harusnya di biome sebelah nggak dingin ya. Nah ini kedinginan dia. Kasihan guys.
Ayo Max, masuk Max. Teleport. Let's go, hilang dia teman-teman. Dan muncullah ke sini. Kita lihat dulu kondisinya. Oh, biomnya gua kira isinya cuma gini-gini doang guys. Ada salt, ada sand gitu-gitu ya, granit. Ternyata di sini ada tanah nih, bisa nanam nih mereka nih. Ada coal juga nih, enak ya. Biomnya normal nih. Enak banget nih di sini. Kita cek dulu, ini ada otak, nggak penting ya. Oh, ini bisa kita buka nih satu orang lagi ya untuk ngebantu si Max nanti. Aku lihat-lihat dulu nih, di atas ada tempat kamar mandi ya, kamar mandi. Di kanan tempat masak, guys. Nah, ini untuk ngirim ke base ya, barang-barang ke base. Oke, ini bisa kita buka duluan. Ternyata si ininya nggak punya skill hard digging. Max nggak punya skill hard digging. Langsung kita ambil. Oke, langsung bisa kan? Turun. Perlu tangga nggak? Nggak usah lah ya. Terus, apalagi yang perlu kita siapin di sini? Tempat tidurnya ya, tempat tidurnya di sini dulu deh. Nah, itu kasurnya ya. Sama WC-nya nih, WC-nya ditaruh di luar aja guys, di WC-nya. Tuh, taruh situ aja duluan. Kemudian generator ya, bener, kita harus cari generator. Artinya kita perlu ini nih, yang di bawah sini guys. Kita perlu banyak coal dan copper, kemudian tanah untuk nanam, termasuk alga ya. Oke, ini kita suruh dia tambangin semua ini. Pakai tangga aja deh. Kita tinggal tunggu ya. Silakan kerja kamu Max. Kita akan balik ke sini guys, memantau progres. Guys, ini kan udah mentok ya. Gue pengen coba jalanin dulu deh. Kita lihat dulu. Nah, itu dia. Oh, kembali guys, kembali guys. Bypassnya bukan di sini berarti. Nah, kita benerin ya. Bypassnya mestinya lurus ya. Enggak juga guys. Gimana ya? Oh, gue ingat salah nih. Pakai ini. Bypass itu pakai ini guys. Nah, ini yang bener. Sorry guys, sudah lama tidak bikin setup kayak gini. Coba ya. Semoga bener ya. Kalau salah nanti gue akan coba cari-cari lagi cara yang bener gimana. Balik lagi ke sebelah. Udah bisa dong bikin generator? Udah bisa belum? Belum ya. Belum mendapatkan cover dia teman-teman. Lanjutkan. Dan untuk bagian sini ya, udah mulai kita dinginkan teman-teman. Coba gue lihat suhu. Nah, di sini kan minus 10 nih. Di sini tuh minus 5 nih. Udah makin dingin kan di dekat sini ya. Tapi kayaknya perlu cukup waktu guys. Gak bisa cepet ya. Gak bisa cepet, tapi kita bisa lihat progresnya dengan kita tanam. Nah, kita tanam aja di sini. Nanti kalau ini nyala bisa hidup, berarti udah benar ya. Kita perlu lebih banyak air, teman-teman. Aku salah atur nih pipanya, jangan dari situ ya, mestinya dari sini enggak sih? Nah, ini dia yang betul. Kita bikin dia sampai mentok ya. Bikin sampai mentok. Ini untuk sementara aja ya, generator. Terus alga, karena di sini ada alga guys. Nah kayak gitu, baterai ya, satu lagi baterai. Setup paling minimalis. Tuh, alga, WC, generatornya. Makanan gimana? Ada sini sedikit ya. Oke, nanti kita tanam. Untuk mempercepat teman-teman, sudah gue konekin aja ya. Lambat ternyata pakai ini ya. Ini setelah gue perhatikan guys, suhunya makin turun tuh. Nih, 13,3 ya. Tanaman ini 13,3 tuh. Makin turun ya. Tuh, makin turun guys. Ketika udah minus 14, harusnya ini bakal hidup. Ini kan perlu minus 14 tuh. Lihat teman-teman, udah bisa tumbuh. Oke, udah benar ya. Tinggal ditunggu aja nih. Tetap kita udah benar, cuman minus tim turbin doang. Wah, kita projectnya harus beralih ke sebelah nih fokusnya guys, mencari minyak ya. Secepat mungkin nih. Ya udah, secepat mungkin kita akan mencari minyak. Harusnya tinggal ke bawah aja nih, gali sampai bawah. Gimana kalau kita nyalain temennya si Max? Boleh.
biar makin cepat ya guys. Ini bisa kita tunda. Ayo Max, tuh dia sakit guys. Siapa namanya? Nicola guys, kembar nih. Di base kita ada Nicola 2 biji. Tuh, Nicola yang pertama, Nicola yang kedua. Sama ini guys, kembar ya. Oke, oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku kasih prioritas mungkin ya. Nicolanya ngebangun, si Maxnya bisa digging-digging nih. Kita balik ya. Nah, kayak gini. Karena mereka belum nyala ini loh. Kocak bener mereka ini. Aku sekalian kasih tempat makan ya. Untuk desainnya masih standar aja dulu. Kita cuma perlu mencari minyak di sini, guys. Tuh, sampai sini, guys. Habis itu belok kiri. Ini guys, udah mulai kelihatan. Tuh, oil reservoir. Ini panas banget ya. Gimana cara kita ngambilnya nih? Gue cuma perlu beberapa sih. Kita bikin plastik kan? Sebentar. Plastik refinery. Ah, ini nih, polymer press. Kita harus reset ini ya. Oh, ternyata teman-teman, ada yang baru nih. Petroleum atau nektar bisa digunakan jadi plastik, dikonvert menjadi plastik. Lah, gue baru tahu guys, di base kita ini ya, yang frosty. Kalau kalian ke atas, gue kemarin-kemarin itu ngelihat ada nektar. Nah ini guys, bonbon tree namanya. Itu ngasilin apa? Ngasilin nektar. Kenapa nggak kita manfaatkan ini aja? Ya kan, aduh, udah terlanjur ngirim ke sebelah guys. Udah terlanjur nih, apa kita balikin lagi orangnya nih? Gak apa-apa ya, kita ambil resource-resource kayak coal, kayak gini-gini ya. Nanti kita kirim ke base utama. Oke, kita akan berubah. Di bagian sini gak bakal ke bawah karena panas juga. Kita fokuskan mereka untuk survive aja di sini, teman-teman. Gitu kan? Jadi kita ke base utama lagi. Projectnya akan fokus lagi ke sini. Jadi enak nih, satu tempat. Naik ya, kita perlu naik ya. Langsung aja lah, naik gini guys. Eh jangan, nanti roboh. Ini aja nih. Ini apa? Snow. Ini spigot, ini apa guys? Oh, dia makan pohon ini menghasilkan etanol. Oh gitu. Wah, menarik nih. Kita bisa farming etanol juga nanti. Gak perlu bikin dari sini ya. Bener guys. Tuh banyak guys. Di sini, di kiri. Oh ini juga ya, bonbon tree. Ya udah, nanti kita ke sana. Ini juga nih kita buka ya. Kita mau nyalakan ini nggak? Ini bakal lama sih kalau melihat gameplay sebelumnya ya. Kita perlu nyuruh orang-orang kita pakai baju ini guys. Baju ini ngasih minusnya cukup banyak loh. Minus skillnya banyak banget. Minus atletik, minus apa gitu ya. Tapi kita bisa nyalakan ini. Dia ngasih buff ya. Gak apa-apa, kita activate aja. Oh iya, yang kanan, yang kanan. Guys, sekalian yang ini. Eits, sebentar. Tidak bisa kayak gitu. Dari sini ya. Kita sekalian ya. Mengeksplor. Sekitar kita. Satu, dua. Kita eksplor aja semuanya. Nanti kayaknya ya, di late game ya. Di late game kalau kita udah stabil guys, kita baru nyalakan satu-satu ya. Ini dinyalain, ini bisa dicoba. Nanti kita coba satu-satu. Yang jelas gue masih fokus ke sini. Nah ini pipnya udah mau meninggal guys. Kita pindahin yuk. Kita kasih dia ke sini. Oh iya, dia perlu makan guys. Apa perlu aku bikin ini ya? Bikin farming pip juga nih. Dia kan perlu arbor tree. Tapi arbor tree itu nggak tahan dingin. Aku nggak bisa bikin di atas. Biasanya bikin di bawah guys, yang dipanas-panas kayak gini. Perlu dua aqua tuner sih ini nanti. Satu-satu ya. Kita fokus mendinginkan aja deh. Sama mendapatkan bonbon tree. Untuk cahayanya 300 lux. Lux ya. Aku pengen lihat. Cahaya yang kayak gini cukup nggak? Nah, ini 1800 lux atau lux.
Wah, bisa ini kita bikin farming bonbon, teman-teman. Bikin ya. Bikin di mana, guys? Suhunya. Oh ya, suhu. Cek dulu. Cek suhunya. Minus 75 ya. Artinya aku tetap harus bikin di area base kita ini ya. Di mana, teman-teman? Kayaknya bakal gua taruh di sini karena kan ada kemungkinan kita bakal farming juga yang spigot ini, guys. Dia menghasilkan etanol. Nah, etanolnya tinggal dijatuhin. Let's go. Kita gali di sini berarti. Hitung dulu yuk. Bisa dapat berapa nih? Batasnya ini 8 bagi 2 ya, kayak gini ya, sama nih. Nah, kayak gitu, guys. Sebentar. Ketinggiannya berapa ini? 3. Ketinggiannya 3, guys. Kita ukur-ukur dulu ya. 1 2 3 9 enggak ini? 8 ya, cuma bisa dapat 2, guys. Sebaris gini. Ya udah nggak apa-apa ya, segini ya. Nih, sebaris kayak gini kan 3 tuh. Dapat 14 tuh. Nanti di atasnya bisa kita taruh auto sweeper juga. Pintu dari sini aja deh. Dan kalian perhatikan tanamanku, guys, udah tumbuh lagi. Kayaknya makanan kita udah bisa stabil ya. Ditambah yang kemarin nih, yang ini, yang di liar ini, sama yang domestik. Ada 2 jenis. Semoga aman. Ini bisa kita tutup lagi. Nah, kurang lebih gini, teman-teman, hasilnya. Bonbon tree-nya gua tanam di sini ya. Nanti kalau mau ditaruh spigot? Gua lupa namanya. Ini kan spigot, guys. Loh, sebentar. Guys, di atas ada crude oil. Lah, dari mana ini crude oil-nya ini? Dari spigot kah? Etanol ya? Bukan kok. Dari merkuri kah, teman-teman? Membingungkan. Ya udah, guys, nggak apa-apa. Dari mana itu ya? Kita tinggal lanjut ke sini sih. Ternyata gini, guys, mekanik dari bonbon tree ya. Aku bisa lihat kayak gini. Tuh, dia ada kayak semacam pipa yang bisa kita konekin. BTW ini coolingnya ya. Coolingnya gue speed untuk mendinginkan bonbon tree-nya. Kita bisa bikin kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi ini perlu dirombak sedikit ya. Ngalirnya kayak gini ya. Kita kasih bridge. Ini kebalik nggak? Kebalik. Kayak gitu. Masuk sini. Nanti ini diubah menjadi plastik. Itu yang kita perlukan ya untuk bikin steam turbine. Wah, cukup panjang, guys. Tenang, sedikit lagi progres kita. Terus ini kita disconnect. Kayak gitu. Wah, sebentar. Jangan dulu disconnect-kan yang bawahnya. Biarkan dia mengalir ya. Kebalik, kocak. Udah connect, teman-teman. Aku tinggal tunggu ini sampai 100 ya. Sebentar, nectar production halted. Kenapa nih? Oh, bener. Jadi branch-nya ini, cabang-cabang yang ini, guys. Nih yang ada berapa nih? 5. 5 cabang ini. Perlu kena cahaya ya. Berarti udah bener nih aku bikin kayak gini nih. Gitu ya. Iya, udah kita tunggu. Tapi jangan diharvest berarti. Iya, guys. Jangan diharvest. Betul, betul. Jangan diharvest. Aku tinggal konekin ya. Ini, oh iya. Ini harus ditutup, guys. Bentar. Dia menghasilkan CO2 nih. CO2-nya dikeluarkan kemana? Dikeluarkan ke sini nggak apa-apa sebenarnya ya. No problem. Nih, di batas ini kan kita udah dari normal ya. Dari awal nih CO2-nya sampai sini ya. Aman, aman, aman. Tapi yang nggak aman itu adalah steam-nya, guys. Selain dia menghasilkan CO2, dia ini menghasilkan steam. Uap air ya. Ya walaupun gak banyak, guys, cuma segini sih, 8 gram doang ya. Kayaknya nanti aja gue ngurusin ya. Kita biarin aja airnya jatuh. Ya paling ke bawah sini sih. Kita tampung. Jatuhin aja nanti ke bawah ya. Gitu dulu, guys. Kita tinggal nunggu ini. Dan nunggu nektarnya. Oke, betul. Ini kita nyalain lagi.
Gua kira satu lampu ini cukup, ternyata enggak ya. Dia perlu kayak gini, guys. Eh, kok gua disable? Harusnya aku konekin. Tuh. Udah nyala. Berarti tinggal kita tunggu, guys. Setup udah clear, udah semua, tinggal menunggu fase terakhir ya. Ini nih suhunya, jangan sampai ini suhunya udah 100 derajat kita belum dapat plastik. Karena harus segera kita tutup. Mending kita ngerjain ini sebelah, guys. Di bagian sebelah kalian lihat. Nih, aku udah bikin kamar tadi ya. Ini untuk penyimpanan. Polluted water. Ternyata di sini ada air juga ya. Yang kurang di sini adalah makanan, guys. Makanya sementara aku sediakan tempat untuk nanam millwood aja ya di sini ya. Kita penuhin aja lah. Untuk berdua nih, cukuplah berdua. Kenapa lagi tidur di sini ya? Capean ya. Yang jelas di base ini teman-teman, aku nggak bisa selamanya ya. Karena di sini nggak ada air. Paling aku ambil ini nih, yang kayak gini-gini nih. Nah, ini kita ambil, guys. Nggak ada sumber air di sini. Kita nggak bisa survive ya tanpa sumber air. Di base utama banyak banget. 3 malah ya. 3 geyser air. Wah, ternyata ini, guys. Ini itu kurang satu kotak. Aku nggak bisa taruh ini, lampu. Kita harus taruh ke bawah ya. Kalau gua taruh di sini dia nggak bisa lewat. Di sini bisa ya, bisa, masih bisa. Ah, bisa nih, bisa guys. Kita turunin satu ya. Ini udah tumbuh teman-teman. Ternyata ya kita bisa optimalkan, guys. Itu 10.000 lux maksimalnya ya. Sementara lampu yang kita punya cuma gini doang, guys. 1000 lux, 1800. Atau ada drisses ya? Jangan-jangan ada drisses, guys. Coba gue cari ya. Kita cari light. Merkuri. Apakah ini, teman-teman? Wah, bener nih. Ini prosti nih ya, warna biru ya. Kayaknya ini sih, teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti aja ya. Yang jelas kita sekarang udah memproduksi nektar nggak sih? Tapi caranya gimana, guys? Cara mindahin nektarnya gimana? Apakah otomatis? Masuk ke sini belum? Nggak ada tuh, nggak ada, guys. Kalau gue lihat di sini nih, kita tinggal ngasih makan dia snow kan? Yang mana udah. Nah, dia bakal menghasilkan 80 kg per cycle. Aku udah kasih pipanya ya. Nggak tahu, guys. Apa mungkin ditunggu dulu ya? Sambil ini gue perbaikin dulu ya. Ini bakal gue perbaikin, guys. Kok malah konek ke situ? Eh, ini masih nyangkut, masih nyangkut. Ayo keluar dulu etanol. Ini udah nggak perlu. Ini bisa kita konekin ya. Kita konekin ke atas. Koneknya dari sini aja nih biar cepet. Tidak terlalu banyak. Oh, nggak bisa, guys. Oh, bisa. Gitu ya. Semoga bisa. Atau harus di harvest ya, guys? Gue bingung. Kalau di harvest, nanti hilang branch-nya. Oh, ngelihatnya dari sini tuh, teman-teman. Highlight-nya yang bawah, jangan yang ini. Bener, guys. Kayaknya kita perlu bikin nanti yang mercury like ya. Ini 86% tuh, 87. Bentar lagi ya, dia akan menghasilkan nectar. Ah, plastiknya sebentar lagi, teman-teman. Ini udah hampir 100 derajat loh. Sabar, guys. Ini adalah sesuatu yang baru. Apakah langsung ngalir? Langsung ngalir, teman-teman. Tuh. Begitu mekaniknya, guys. Nah, ini udah menghasilkan plastik ya. Ini plastiknya udah mau keluar, guys. Udah mau keluar plastiknya, guys. Berapa ya? Coba kita lihat. Gak bisa dilihat, guys. Gimana cara ngeliat plastik yang diproduksi? Oh, ini nih, 12 kilo nih. Kita perlu berapa? Untuk membangun steam turbine. 200 ya. Masih cukup lama, teman-teman. Ya udah, aku sambil siapkan bahan ya. Perasaan udah gue bikin tadi. Jangan-jangan kepake ya. Kepake untuk apa gitu.
Cover. Oh, aku bikinnya cover ya. Dia nggak bisa cover ya, guys. Atau dia nggak terdetek gara-gara kita nggak ada plastik. Iya, nggak ada plastik ya. Ya udah, tunggu aja yuk. Aku sambil meresearch mercurial light. Ini udah 19/20. Guys, bentar lagi ya. Bentar lagi kita bakal bisa bikin steam turbine. Nih, lihat nih. Airnya udah mulai berubah, guys. Ya nggak sih? Udah hampir ya. Ah, ini nih udah ada steamnya nih. Tuh, udah ada steamnya. Ini bakal ke atas dia nanti. Sebentar. Gimana kalau kita matiin dulu ya sementara ya? Jangan suruh duplikan ya. Duplikannya nanti kepanasan, guys. Nah, itu kita matiin aja ya. Bypassnya berhasil, teman-teman. Jadi ketika gue matiin, dia langsung aja jalan ya. Nah, udah kelar, guys. Ini gue matiin dulu ya. Kita bakal langsung bikin Merkuri. Dia perlu apa ya ini? Oh, bener, guys. Ternyata 60.000 lux kalau menggunakan Merkuri ini. Tapi dia perlu pipa loh. Oh iya, guys, tuh terang banget. Gak bisa diputer ya, dan jangkauannya 3 kotak gitu, guys. 3 kotak ya. Ah, segitu tuh. Bisa sih di sini ya, pas banget nih. Tapi dia perlu pipa. Ternyata Merkuri yang di atas tadi, yang mana, ah, yang ini, perlu kita ubah dia menjadi cair dengan cara apa? Dipanasin ya ke -38. Sekarang -50. Tapi ada cara alternatif, guys. Kita bisa menggunakan metal refinery tuh. Guys, kita coba yuk. Coba dulu ya. Kita coba satu. Hancurin yang ini. Itu di furniture, bener nggak? Bener, ini. Taruh sini ya. Itu dia, terus dia perlu pipa kan? Unik juga nih mekaniknya. Nah, ini, bentar. Terjadi overlapping ya, berarti salah. Dari sini aja nih. Nektarnya ke situ, ini bakal kita hancurin. Ini kita hancurin, oke. Nah, ini aku perlu tarik pipanya dari mana, guys? Kita perlu penyimpanan Merkuri. Sementara bakal gua taruh di sini. Ini coba-coba dulu nih, guys. Kita coba-coba dulu ya. Kita taruh Merkurinya di sini. Oh, ini masih snow. Harus diganti ya. Di sini juga, guys. Kan ada ini nih. Ada crude oil ya. Kita cek nih. Kayaknya ada sumber lain yang menghasilkan crude oil. Coba ya, kita cek ya. Crude oil. Ini ngubah ke petroleum sama solid. Apakah dari sini 40? Oh, bisa jadi sih. Bentar, ini apa? Tallow. Kayaknya baru, guys, tallow. Bisa dibuat makanan. Oh, ini udah ketemu nih. Kenapa di sini bisa ada crude oil? Dari spigot ini. Nih orangnya nih. Dia ngasilin tallow. Tallow ini kalau dipanasin jadi crude oil gitu, guys. Oke, paham. Ah, ini pipnya ngebug nih. Lihat, guys, dia pengen nanam tapi ada air nyangkut. Kita coba ya, guys. Nah, ini udah nih. Aku tinggal tarik pipa menuju ke saluran Merkuri nanti di sini. Bisa lewat sini sih. Nah, bisa ya. Itu pompanya. Oh iya, ini kan bakal panas ya. Salah dong. Kita harus gunakan ini, guys. Di replace menggunakan insulated. Kayak gitu. Aku lanjutin pipanya dulu. Satu. Harusnya satu kali lagi ya. Nggak panas dong. Nggak panas dong, guys. Iya, yang ngapain kita pakai ini? Ya udahlah, udah terlanjur ya. Merkuri kan -38 ya liquidnya. Betul, nggak panas, guys. Aman ya. Aman. Kita coba ya sekarang. Mari kita coba. Ubah cinnabar ore menjadi merkuri. Bikinkan 10. Nanti bakal jadi botol nggak sih, guys? Harusnya jadi botol ya.
Nah, bener guys, jadi botol. Jadi botol ya. Oke. Eksperimen kita udah berhasil berarti ya. Aku coba-coba dulu nih. Itu untuk menaruh mercury. Tinggal dipilih mercury. Nah, udah guys. Nanti ini kita pompa. Ya kan? Udah? Oh, belum, belum. Tuh. Jalur bawahnya sudah connect ya. Ini bakal jadi tempat eksperimen kita. Plastik udah berapa? Di sini 60, di dalam sini 24. Udah hampir 100 kilo, guys. Lambat banget ya kalau nggak pakai lampu ini. Bener kan mercury kan? Bener, guys. Hehe. Kita lihat lampu mercury. Wow, keren guys. Kayak air-air gitu ya. Kita bakal langsung terapkan ke atas. Kalian akan di replace bang. Artinya guys, kita perlu mencari sumber mercury. Aku cek lagi ya. Mercury ini bisa didapat dari apa? Ini nih. Siapa yang menghasilkan mercury? Ini makan. Wah, guys. Nggak ada creature yang menghasilkan mercury. Apa mungkin ada geysernya ya? Coba lihat. Unknown geyser ada satu lagi. Tidak ada, teman-teman. Sepertinya kita bakal kehabisan mercury ya. Cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat kita bakal kehabisan, guys. Satu lagi, bang. Ayo. Oke. Masuk sini. Sekalian yang ini ya. Ini kena lagi, guys. Overlapping lagi. Ayo, rombak lagi yuk. Rombak lagi yuk. Bentar, rombak lagi ya. Gini, guys. Yang bener. Tuh, kan lebih rapi kayak gini. Wih, keren ya. Plastik, plastik. Tuh, plastik kita harusnya sudah semakin cepat nih. Ada 6 ya, pokoknya yang memproduksi plastik intinya, guys. Tapi kita perlu menyuplai secara konstan merkuri menggunakan sinabar. Kita punya 24 ton, guys. Gak tahu nih, kehabisan sih pasti nanti. Bener, guys, cepet banget loh produksinya. Lihat nih, makin gendut nih pohonnya, cepet banget gendutnya. Tuh, cepet ya. Jadi mereka itu maksimal 80 kg per cycle, teman-teman. Kayaknya udah cukup deh, guys. Nih, tinggal nunggu ini ya. Tinggal nunggu ini jatuh. Sedikit lagi. Tuh, steam turbine. Project yang cukup panjang. Akhirnya kita bisa kelarin. Tinggal gua hancurin berapa kotak ya? 4 ya. Taruh di sini kan? Betul. Terus pipanya ya. Nah, pipanya nih yang agak salah nih. Kita perlu belokan sedikit. Belokan ke kiri. Kiri. Ke kiri sini. Gitu ya. Karena ini buat apa? Ini buat masukin lagi airnya, guys. Nah, airnya kita masukin ke sini lagi. Nih, selesai teman-teman. Akhirnya kita bisa nyalakan lagi ya. Minus 40. Silakan nyala. Ketika ini jadi steam, sudah ada bisa yang mengubah steamnya menjadi air lagi gitu, guys. Nah, dimasukin lagi ke sini dan looping. Oke, teman-teman, sampai sini dulu gameplay di Oni. Udah selesai ya untuk project AC nih. Nanti next project kayaknya kita mulai manfaatkan semua geyser yang ada ya, guys. Terutama yang atas nih, yang gold kemarin kita temukan di mana? Gold. Ah, ini yang gold ini. Kita bakal gunakan teknik yang sama ya, guys. Karena kita udah bisa bikin ini steam turbine, kita bisa gunakan ke sini nih, menghilangkan panas yang dihasilkan oleh gold volcano. Karena lihat, dia menghasilkan banyak banget, guys. 2000 derajat Celcius. Bisa kita ubah menjadi power ya, dan mendapatkan gold. Itu ya. Kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu.